Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan kembali belajar kita tentang Java Fundamentals. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Java Operators. Ya, ada beberapa macam operators di Java yang nanti akan kita bahas. Akan lebih baik kita lihat dokumentasinya dari beberapa situs di internet ya. Langsung saja saya buka di sini Java Operators. Nah, di sini ada dari W3 School. Saya coba ini buka ini dulu sama Java Point atau yang operators yang Oracle ya, yang nah, kita lihat kalau di Java, kalau di W3 School ini apa namanya, simple sekali dan Anda sebenarnya bisa baca dan bisa pelajari dari try it-nya ini setiap masing-masing ini. Intinya bahwa apa namanya, kata kuncinya di Java operators, kemudian juga di apa namanya, di Java point juga seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh-contohnya bisa Anda pelajari dari sini juga. Nah, saya menarik yang dari sini deh, dari aslinya dari Oracle ya, dari karena Java itu kan milik Oracle. Di sini dikatakan bahwa operator Java itu ada beberapa macam, bahwa di sini ada POSIX, unary, multiplicative, additive, shift, rational, equality, bitwise AND, bitwise exclusive OR atau XOR, bitwise inclusive OR, logical AND, logical OR, ternary, dan assignment. Nah, yang menariknya di sini kita mulai dari sini aja nih, dari assignment arithmetic and unary operators. Ya. Nah. Assignment itu adalah memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel. Nah, misalkan begini. di sini ada variabel kita diberi nama cadence, kemudian bertipe integer. Kemudian diberi nilai 0 di sini. Nah, pemberian nilai 0 ke dalam variabel cadence ini disebut dengan assignment. Operatornya yang mana? Operatornya ini operatornya sama dengan inilah operatornya. Kemudian begitu pula dengan ada variabel bernama speed di integer, diberi nilai 0, maka pemberian 0 ini ke dalam variable speed disebut dengan assignment. Operatornya adalah ini. Begitu pula yang ini, ya, sama. Gear bertipe integer diberi nilai 1. Nah, 1 ini dimasukkan dalam variable gear. Nah, ini disebut dengan assignment. Nah, operator assignment itu yang sama dengan ini. Jadi operator sama dengan ini bisa digunakan untuk melakukan assignment ya, memberikan nilai ke dalam sebuah variable. Contoh sederhananya misalkan seperti ini, langsung saja di Visual Studio Code, misalkan kita punya variabel namanya x in tipe in sama dengan 0 gini. Nah, x ini bertipe in, kemudian ini diberi nilai 0. Pemberian nilai 0 ke dalam variabel x ini disebut dengan assignment. Nah, ininya operatornya adalah sama dengan. Saya di sini deh, saya masukkan di sini, saya beri keterangan di sini, assignment operator. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau assignment operator hanya seperti itu ya. Jadi pemberian nilai ke dalam sebuah variabel itu disebut dengan assignment. Operatornya adalah sama dengan. Kemudian kita menginjak ke operator yang kedua, yaitu arithmetic operator. Arithmetic operator ini ada banyak, ada plus, minus, kali, bagi, dan modulus. Dan ini untuk penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian, dan ini sisa dari pembagian. Jadi kalau penjumlahan bisa disebut dengan additive operator,
bisa juga untuk menggabungkan string ya. String concatenation nih maksudnya menggabungkan string. Jadi tanda plus ini bisa untuk penjumlahan bilangan atau menggabungkan string. Ini pengurangan bisa dikenal dengan subtraction operator, pengalian multiplication operator, pembagian division operator, dan modulus. Ini modulus remainder operator, sisa sisa pembagian ya. Sebagai contoh seperti ini. Ini contoh yang sederhana. Nah, ada variabel namanya result bertipe integer, kemudian dimasukkan nilai 1 ditambah 2. Maka result isinya adalah 3. Ketika di print hasilnya 1 tambah 2, hasilnya adalah 3. Kemudian resultnya dimasukkan lagi, di assignment lagi ke dalam variabel lain lagi namanya original result. Seperti itu. Dan outputnya nanti akan seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, saya akan buat yang lebih sederhana daripada ini di Visual Studio Code. Misalkan di sini kita sudah punya x ya. X sama dengan 0 gitu ya. Di sini kita x sama dengan 0. Jadi saya nggak perlu lagi mendeklarasikan variabel lagi karena saya pakai yang ini aja. Nah, saya kasih tanda di sini arithmetic operators. Oke, saya mulai dari penjumlahan. Misalkan kita sudah tahu bahwa x sama dengan 0. Sekarang x saya beri nilai begini, x sama dengan 10 ditambah 2. 10 ditambah 2. Maka hasilnya adalah, kalau kita keluarkan hasilnya, sys out, 10 ditambah 2. Saya kasih string seperti ini. Kemudian saya kasih penggabungan dengan x. Jadi ini sebetulnya segini x string semua ya, karena ini x-nya ini dianggap string juga karena ini dijumlahkan dengan string ini. Walaupun x ini adalah hasil dari penjumlahan 10 tambah 2, maka outputnya adalah, bisa kita lihat di sini. Nah, maka outputnya adalah 1 tambah 2 sama dengan 12. Ups, sorry, ini saya kurang tanda sama dengan ya, biar kelihatan hasilnya ya. Ini karena 10 tambah 2 tidak ada sama dengannya tadi, jadinya digabungkan dua, seolah-olah 212 gitu, 212. Oke, kita ulangi lagi. Nah, 10 tambah 2 sama dengan 12 gitu ya. Ini kalau apa penjumlahan. Sekarang kita coba dengan pengurangan ya. Pengurangan. Sekarang x-nya saya timpa lagi dengan nilai 10 dikurang 2. Kemudian saya print line system out print line 10 dikurang 2 sama dengan x, karena yang kita pakai x juga, nilainya juga x juga. Ini hanya ingin membedakan ya, bahwa ini dikurangin biar kita gampang melihat di hasilnya nanti. Coba kita run. Nah, hasilnya seperti ini, 10 dikurang 2 sama dengan 8 ya. Nah, akan lebih baik lagi coba kita kasih keterangan di sini biar kelihatan hasilnya nanti, biar nggak bingung. Sys out, di sini saya kasih keterangan penjumlahan atau addition.
Division. Di sini saya ini lagi si South. Pengurangan atau subtraction. Ini saya kasih print line kosong biar ada jeda antara baris penjumlahan dengan pengurangan. Di sini juga saya kasih jeda lagi. Ntar dulu, yang kalau pengurangan belum selesai ya, sehingga hasilnya ini kita lihat dulu. Di sini hasilnya, nah di sini nih penjumlahan addition 10 tambah, contohnya adalah 10 tambah 2 sama dengan 12, pengurangan 10 kurang 2 sama dengan 8. Nah sekarang kita coba pengurangan yang kebalikannya ya. Tadi kan 10 dikurang 2, sekarang kalau kita balik, 2 dikurang 10 x sama dengan 2 dikurang 10. Gimana hasilnya? Ini kita copy aja biar gampang. Ini kita copy. Nah, kita copy, saya balik ini sampai 2 10. Maka hasilnya adalah 2 dikurang 10 sama dengan minus 8. Seperti itu. Oke, ini sekarang pengurangan sudah. Sekarang kita menginjak ke pengalian. Penjumlahan ini saya kasih tanda di sini. Addition pengurangan sama dengan subtraction, pengalian atau multiplication, x sama dengan, kita ambil contoh 10 dikali 2. Seperti ini. Ini saya copy aja biar cepat. Ini seperti ini. Ini saya ganti pengalian. Pengalian ini multiplication. Sepuluh dikali dua, maka hasilnya adalah 20 harusnya. Oke, 10 dikali dua sama dengan 20. Oke, ini kalau pengalian dibolak-balik nggak masalah ya. Kalau pengalian dibolak-balik nggak masalah, 2 dikali 10, 10 dikali 2, sama saja hasilnya. Begitu pula penjumlahan, 10 ditambah 2, 2 ditambah 10, hasilnya sama. Tapi kalau pengurangan, nah itu bisa beda. Pengurangan, pembagian bisa beda. Nah sekarang kita ke pembagian. Pembagian. Pembagian atau division. Division. Nah, ini kita x sama dengan 10 dibagi 2. Harusnya hasilnya 5. Ini saya copy aja. Ya, tidak terlalu lama ngetiknya. Ini saya bagi, tinggal ubah aja di sini. Pembagian division. Sepuluh dibagi 2 sama dengan x plus x, maka hasilnya adalah
10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, sekarang kita balik. Sekarang kita balik. X sama dengan 2 dibagi 10. Hasilnya, dua dibagi 10 sama dengan, maka hasilnya 0. Kenapa 0? Karena di sini disebutkannya bilangan bulat. 2 dibagi 10 kan. Kenapa 0 dibulatkan? Karena dia x itu assign-nya sebagai bertipe integer, maka dibulatkan, hasilnya sama dengan 0. Sama dia hasilnya disebut ya, dibulatkan hasilnya sama dengan 0. Kalau ingin tahu apa namanya presisinya berapa koma berapa gitu. Nah, kita harus ubah dulu di sininya, di kita buat saja di bawahnya lagi si sub gini. Kasih keterangan begini, float 2 dibagi float 10 sama dengan, nah, maka hasilnya adalah 2 dibagi float 10 seperti ini. Jadi ini angka 2 difloatkan ya, istilahnya kemarin kita sudah bahas casting ya. Ini juga 10 dijadikan float. Nah, gini, kayak gini, ini namanya casting. Casting variable atau casting value gitu ya. Ini 10-nya di tadi kan 10 kan ini nilainya integer. Nah, sekarang karena kita ingin tahu berapa presisinya, maka harus diubah dulu menjadi float. Float itu ada bilangan berkoma gitu ya, floating point. Floating point number. Kita coba run di sini. Nah, sini adalah float 2 dibagi float 10 0,2. Seperti itu. Ya, ini kalau pengen lihat presisinya. Tadi karena kenapa 0 yang ini? Karena ini nilainya integer, sedangkan ini float. Oke, ini pembagian. Sekarang yang ketiga adalah modulus. Sisa pembagian atau modulus. Misalkan x sama dengan 10, sisa pembagiannya kalau dibagi 2 berapa hasilnya? Kita lihat 10 dengan sisa pembagian bagi 2, maka di sini ini saya copy lagi di sini. Jangan lupa ini saya kasih sys out biar kelihatan nanti apa namanya ada jedanya. Ini saya copy aja. Ini dibagi ya, modulus 2. 10 modulus 2 sama dengan ini sisa pembagian atau modulus. Maka hasilnya adalah kalau kita run, kita lihat di sini harusnya 0 karena 10 dibagi 2 tidak ada sisanya. Oke, 10 modulus 2 hasilnya 0. Misalkan kita menggunakan yang ada sisanya, misalkan 10 dibagi 3 itu kan sisanya tuh 10 modulus 3 begini, maka harusnya hasilnya 1.
Coba lagi. Ini oke, kalau kita run hasilnya, nah, 10 dibagi 3 sama dengan 1. Inilah modulus ya. Jadi ini beberapa arithmetic operators, yaitu penjumlahan menggunakan tanda plus, pengurangan menggunakan tanda minus, pembagian menggunakan tanda bintang, pengalian menggunakan tanda bintang, kemudian pembagian menggunakan tanda slash, kemudian sisa pembagian atau modulus menggunakan tanda persen. Inilah operator-operator aritmatik di dalam Java ya. Nah, sekarang berikutnya kita akan bahas coba apalagi di sini unary operators ya. Unary operators to require only one operand, jadi hanya membutuhkan satu operand. Operand tuh ya ini dua apa namanya, ini operand, ini juga operand. Jadi kalau misalkan apa, kalau yang aritmatik kan butuh minimal dua operand, yaitu yang pertama dan yang kedua. Kemudian ada apa namanya, ada operator aritmatiknya. Tetapi kalau unary hanya butuh satu operand. Nah, di sini unary operators require only one operand. They perform various operations such as increment or decrement. Dia biasanya sering dipakai pada proses increment atau decrement. Apa itu increment atau decrement? Bukan penjumlahan, apa namanya? Penjumlahan satu, penjumlahan satu, decrement pengurangan satu, pengurangan satu. Ya, kemudian kita bisa lihat di sini beberapa unary operators yaitu plus, minus, plus, plus, minus, minus, dan ini negasi, tanda seru ini apa bentuk negasi dari nilai nilai boolean, atau invert the value of a boolean, negasi dari nilai sebuah nilai boolean. Nah, kita di sini bisa dilihat ada variable result bertipe int, kemudian dimasukkan plus 1 ini, maka kalau ini di print hasilnya adalah 1. Karena value-nya tuh belum ada value apa-apa, tapi langsung dimasukkan plus 1, maka hasilnya 1. Nah, begitu dikurangkan result kurang-kurang. Langsung begini aja nih. Ini operator unary-nya begini. Jadi result plus-plus ini, jadi result ini yang tadinya nilainya 1 karena dikurangi plus-plus gini, maka di sini hasilnya 0 ketika di print. Maka hasilnya jadi 0. Ketika ditambahin result plus plus seperti ini, maka hasilnya 1 lagi. Kemudian, atau result sama dengan minus result, kan tadi udah jadi 1. Minus result, maka hasilnya adalah minus 1. Kemudian, kalau untuk yang ini, untuk yang negasi, ada variabel boolean bernama success, kemudian diberi nilai false. Nah, kemudian ini di print hasilnya false. Ini hasilnya false. Begitu ini di print maka hasilnya false. Tapi begitu ini dikasih negasi success, negasi dari false berarti apa? True. Maka ketika ditampil di sini maka hasilnya akan true. Kita coba saja menggunakan ini ya, menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini ada plus, ada minus, ada plus plus, ada minus minus, ada tanda seru kayak gini. Kita coba di operator. Sekarang kita ke unary operator. Unary operators. Misalkan saya langsung saja, kan saya sudah punya variable x ya. X sama dengan begini aja. Saya beri nilai x sama dengan 0. Kemudian
Saya coba print ya. Ini saya kasih tanda deh di sini. Saya kasih print juga deh. Sys out. Biar kelihatan nanti ininya. Unary operator. Oke. Kita lihat di sini kita sudah punya nilai namanya nilai x diberi 0. Sekarang saya print x dulu berapa nilainya ya. Sys out. Nilai x adalah sama dengan x. Kita lihat di sini. Karena ini belum dia lakukan penyimpanan apa-apa, hanya baru assignment, maka hasilnya adalah 0 sebagaimana x di atas ini di assignment ya, di assign ke dalam x. Coba kita run dulu. Oke, unary operators bahwa di sini x sama dengan 0. Sekarang kita lakukan penjumlahan begini. X sama dengan plus 1. Maka ini saya copy aja. Hasilnya adalah saya kasih tanda deh setelah plus 1 ya. Biar enak, biar bisa dilihat sini. Oke, saya run. Oke, nilai x setelah plus 1 adalah 1. Karena ini x yang tadinya 0 ditambahin nilai 1 gitu ya. Sekarang bisa nggak kalau misalkan saya masukin plus 2 gitu atau plus 5 gitu ya. Ini aja x sama dengan plus 5. Maka harusnya hasilnya adalah 1, ini nilainya 1. Di sini nilainya 1 tadi, sekarang plus 5 harusnya nilainya 6. Sekarang kita lihat, ini saya copy saja. Ini saya kasih setelah plus 5 gitu ya. Saya run. Hasilnya 6 harusnya. Plus 5. Hasilnya 5. Kenapa 5? Karena dia x sama dengan plus 5. Ya. X plus 5 itu maksudnya nilai x-nya itu tadinya 0, dianggapnya 0, pokoknya ditimpa aja sama dengan 5 gitu. Bukan dijumlahkan dari yang nilai sebelumnya gitu ya. Enggak. Jadi dia x ini dianggap langsungnya ditimpa dengan angka 5 yang tadinya 0. Udah langsung gitu. Nah, sekarang saya coba x 5 lagi ya. Apakah tetap 5 gitu ya? Kita lihat begini lagi. Apakah jumlahnya 10? Enggak juga gitu loh. Ini saya copy aja. Nah, ini setelah yang kedua. Ini saya tanda tangan yang kedua. Yang kedua kali. Ini. Oke, kita run, coba run. Hasilnya tetap 5. Makanya kalau misalkan plus 5 tetap dianggapnya memasukkan angka 5 ke dalam sini. Plus 5. Bukan menjumlahkan nilai dari nilai sebelumnya gitu ya. Nah, kalau menjumlahkan nilai sebelumnya nanti menggunakan plus-plus gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat di keterangannya ini ya. Keterangannya di sini di Java operators di sini kita lihat di sini bahwa di sini ada ini. Nah, mana tadi assignment, mana ya operators. Nah, gini. Oh, di sini nggak ada malah. Oke. Oke, okay, kita kembali lagi di sini. Oke, okay, ya. Oke, sekarang yang kalau misalkan nilainya x sama dengan
x plus plus gini. X plus plus. Nah, kalau x plus plus maka kan tadi hasilnya x itu sama dengan 5 sudah. Kalau x plus plus harusnya 6 di sini. Kalau misalnya kita print nilai x atau x plus plus, copy aja ini. Kasih ini setelah nilai x setelah x plus plus maka harusnya hasilnya 6. Coba kita run. Nah betul kan, nilai x setelah plus plus kenapa 6, karena nilai awalnya adalah 5 di atas ini. Oke, nah kita coba ya. Sekarang x minus minus, x minus minus harusnya nilainya adalah kembali lagi ke 5. Seperti itu, kita coba run, harusnya kembali sama dengan 5. Oke, setelah minus minus sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang apalagi tuh coba decrement ya. Nah, manfaat lebih bermanfaat lagi ketika kita misalkan membuat pengulangan ya, menggunakan while. Jadi penjumlahan increment. Ini contoh increment yang saya menggunakan while. Walaupun while belum saya ajarkan ya di sini. Enggak apa-apa, sekedar pengenalan dulu. Increment dengan while. Misalkan saya kembalikan x-nya sama dengan 0 dulu. Gini. Nah, saya ingin bikin increment dari 0 sampai 10, dari angka 0 sampai 10 misalkan. Jadi misalkan dengan cara menggunakan while. Misalkan while x lebih kurang sama dengan 10 begini. Maka cetak dulu system out print, saya tidak menggunakan print line, print line aja deh. Kemudian saya masukkan sini x. Nah, kemudian x-nya saya kasih plus plus, x plus plus. Nah, dengan kondisi seperti ini maka ini akan dilakukan pengulangan sebanyak selama kondisinya x tidak sama lebih kurang sama dengan ini, lebih kurang sama dengan 10 gitu ya. Maka dia ini bukan sama dengan begini. Nah, kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi selama nilai x-nya itu masih lebih kurang sama dengan 10, maka dia akan nge-print. Print line 0, kemudian tambahin lagi 1 karena kondisinya masih belum 10, masih belum sama dengan 10. Ulangin lagi. Print lagi. Tambahin lagi di sini sampai 10 kali. Sampai nilainya memenuhi ini ya, sampai nilainya selama ini masih false maka dia akan melakukan pengulangan sampai dia nilai ini true gitu ya. Coba kita lihat di sini, saya kasih tanda di sini, saya kasih keterangan di sini, sysout in increment. Kelihatan di outputnya ya. Coba kita run. Nah, lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini karena ini ada, dia mencetak seperti ini karena ini melakukan pengulangan selama
selama kondisinya apa masih masih terpenuhi ya, sampai dia nilainya false. Oke, okay. Nah, kalau udah false, maka dia keluar dari pengulangan itu. Nah, oke, okay. Sekarang kita coba lagi, karena kan sekarang sekarang kita coba begini. Saya copy paste aja, saya copy aja ini. Terus saya kasih keterangan sekarang decrement. Decrement. Kalau decrement pengulangannya ya, apa pengurangannya ya? Ini x-nya tidak saya balikkan ke kondisi 0, tapi masih kondisi yang terakhir. Selama kondisi x lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, nah, maka ini dijumlahkan, ini dikurangkan. Itu. Maka tadi kan nilainya 10 di sini terakhir. Maka di sini juga nilainya masih 10. Nah, kan dibalik, kalau selama x-nya masih lebih besar sama dengan 0, maka di print berarti 10, kemudian dikurangin jadi 9, di print kemudian balik lagi ke sini, x nya masih sama dengan berapa? Oh masih 9, 9 lebih besar sama 0, ya udah, dia kondisinya masih false, selama kondisinya masih true, maka dia nilainya akan ngeprint, akan melakukan pengulangan di sini terus ya. Kita coba sekarang, ini saya kasih ini deh, saya kasih jeda deh biar kelihatan. Ini juga saya kasih jeda. Nah, itu kita coba run. Nah, lihat. 11 10 bla 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 bla. Nah, kenapa dia 11? Karena ini sudah sempat dijumlahkan dulu ya. Di sini sudah jadi nilainya sudah 11 bukan 10 lagi. Nah, di sini nilainya jadi 11 10 sampai dengan 0 seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan contoh yang ini deh, yang ini, nah ini nih. X plus sama dengan gitu. Nah, berarti sama dengan ini nih, sama aja dengan x sama dengan plus tambah 3. X plus sama dengan 3, maka x sama dengan x ditambah 3. Sama dengan increment ya, modelnya sama juga dengan increment kayak gitu. Ini sama saja kalau saya masukin ini, x sama dengan plus sama dengan 1. Plus sama dengan 1. Nah, ini sama aja dengan ini juga. Kalau misalkan minus sama dengan 1. Sama dengan plus-plus ya. Yang tadi ya. Selama nilainya 1, jadi plus-plus. Kita coba run. Maka hasilnya sama. Lihat. 0, 1, 10, 11 sampai 0 sama ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan operator yang negasi? Misalkan saya punya ini boolean katakanlah lulus, ini nilainya false. Oke, okay. Sekarang kita cetak apa namanya? Saya beri tanda deh, saya beri ini keterangan nih. Ini saya kasih ini juga, ini saya kasih system out dan kosong gini. Dan saya kasih keterangan seperti ini. Ini saya kasih keterangan negasi. Operator negasi. Nah, sekarang saya print dulu
nilai nilai booleannya ya, misalkan si Saud lulus gitu, maka hasilnya adalah false, harusnya hasilnya false. Oops, apa tuh? Java 79. Oh, sorry. Oke, saya ulangin lagi. Nah, maka operator negasi hasilnya false, ya. Nah, sekarang saya lakukan negasi. Negasinya gini aja. Negasi negasi dari false adalah negasi dari lulus. Lulus itu nilainya false pertama tadi, maka dia harusnya harusnya adalah true. Maka kita lihat di sini run. Oke, hasilnya adalah true. Nah, kita coba biar nggak bingung nih, saya ganti true deh. Kalau lulus true. Kita coba run. Nah, sekarang kebalikannya. Harusnya kebalikannya. Nah, true dan false ya. Karena dia dinegasikan nilainya. Nilai dari variabel lulus ini adalah dinegasikan. Karena dia nilainya true, maka dinegasikan jadinya false. Hasilnya false di sini. Ketika dia masih nilainya belum dinegasikan, hasilnya true. Ya, seperti itu. Itu adalah apa, operator negasi menggunakan menggunakan tanda seru ya. Kalau yang ini tadi sama dengan x minus minus, tapi dan yang ini sama dengan x plus plus. Jadi x plus plus itu sama dengan plus sama dengan 1 ya. Jadi atau bisa juga bisa juga sama dengan x, atau bisa juga sama dengan apa, x sama dengan x dikurang 1, seperti itu. Tahu deh, saya biar nggak membingungkan Anda di sini. Atau x sama dengan x ditambah 1, seperti itu. Oke, saya kira untuk video kali ini mengenai tiga operator, yaitu assignment, kemudian arithmetic operator, dan kemudian union operators, cukup dulu sekian. Nanti kita lanjutkan operator berikutnya di video berikutnya. Kita rapikan dulu ini. Oke. Okay. Video berikutnya ya. Di sini kita, di sini masih ada, di Oracle-nya masih ada. Di sini kalau kita next masih ada equality, rational dan conditional operators. Kita akan bahas di video berikut. Yang ketiga ini kita akan bahas di pada video berikutnya. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.